Kembali bersama kami, saudara, sebanyak 245.567 lembar surat suara pemilihan wali kota Ambon Februari mendatang Selasa sore sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Ambon. Surat suara ini dikawal ketat anggota BRIMOB bersenjata lengkap dari bandara hingga ke kantor KPUD Kota Ambon. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan dua pasangan calon bahwa KPU Kota Ambon hari ini sudah menerima surat suara 245.567 lembar. Yang terdiri dari DPT 237 A627 2,5% 5.940 dan surat suara PSU itu 2.000.